Ya, kita masuk di segmen terakhir di Dialog Jurnal Pagi dan masih bersama Direktur Center for Budget Analysis Ucok Sky Kadafi dan melalui sambungan telepon masih ada anggota DPR Komisi 1 Sharif Hasan. Pak Sharif. Ya. Pak, ini kalau kita bicara soal status hukumnya, Pak. Ini kalau menurut Pak Bang Ucok tadi ini kan istilahnya status quo. Nah, ini kan peraturan sudah dikeluarkan tapi belum dicabut. Tapi secara lisan peraturan ini katanya akan dicabut. Nah, ini status hukumnya seperti apa, Pak? Ya, kalau status, kita bicara status hukum bahwa itu masih berlaku, ya kan? Tetapi yang paling penting sekarang implementasinya supaya tidak dilakukan. Bisa saja Menteri Keuangan itu menelpon kepada semua KPA-KPA atau pengguna anggaran untuk tidak merealisasikan kepres itu. Tetapi harus segera diikuti secara formal. Maksudnya harus segera ini kenapa, Pak? Ya, ini kan Presiden kan sudah mengakui kesalahannya, ya kan, dan akan menarik kepres itu. Jadi kalau nanti suatu saat implementasinya langsung dicairkan tetapi kepresnya dibatalkan, ya itu merupakan pelanggaran temuan juga di BPK itu. Oke, nah Pak Sharif ini, itu menjadi status hukum apa namanya pelanggaran menurut penilaian BPK. Tapi bukan, ya ini dia permasalahannya. Kalau ini masih apa namanya berlaku dan harus segera, itu proses dia bisa betul-betul dicabut itu bagaimana, Pak Sharif? Sekali lagi itu Menteri Keuangan bisa memberitahukan secara lisan dulu kepada pengguna anggaran. Maksud saya, Pak Sharif, ini soal perpresnya sendiri, apakah secara lisan pernyataan Presiden itu bahwa akan mencabut perpres itu, apakah itu sudah selesai artinya tercabut atau ada ya, proses bisa. Tertentu? Belum bisa secara legal itu belum bisa. Harus diikuti segera dalam waktu singkat. Oke. Okay. Tidak bisa gitu. Oke. Okay. Dan pengguna anggaran yang melakukan itu dalam waktu mengambil kesempatan bisa saja mencairkan. Oke. Okay. Itu. Ya. Itu proses pencabutannya akan seperti apa, Pak Sharif? Ya. Proses pencabutannya itu seperti apa? Ya harus dengan pembatalan perpres lagi. Oh, dengan perpres pembatalan ya? Dengan perpres lagi. Oke. Kan tidak bisa perpres dibatalkan oleh peraturan menteri. Iya. Oke. Ya, baik. Bang Ucok, ini gimana menurut Anda? Ini harus segera dibatalkan, tapi Anda mengatakan ada proses apa namanya periode waktu. Iya. Seharusnya secepatnya, seharusnya kan dengan lagi ada ini 11 hari ini yang dikasih waktu oleh pemerintah dengan alasan untuk kajian teraan gitu terlalu lama. Ya. Seharusnya dalam, itu terlalu lama. Terlalu lama buat saya karena ini kelihatan ini hanya mengurung waktu ya. Dan ini akan menjadikan pemerintah menganggap nanti masyarakat bisa lupa gitu loh kayak ya. Gitu. Jadi dan ini menarik sebetulnya kalau ada kajian lagi padahal Presiden sudah menyatakan bahwa ini dari sisi keadilan tidak adil. Dan tidak berempati mestinya sudah ada tidak ada kajian lagi dong. Iya, seharusnya itu sudah cukup ya. Seharusnya Jumat besok itu udah keluar putusan. Artinya perpres pembatalan. Iya, perpres pembatalan karena jangan lakukan kajian ngapain kajian itu kan nanti dibilang publik wah nggak serius lagi nih Pak ini Pak apa namanya Pak Jokowi gitu. Apalagi lagi, kalau nanti. Berdasarkan hasil kajian ternyata ini sebetulnya secara anggaran tidak bermasalah gitu kan? Iya, nanti kajiannya nanti dibandingkan dengan pejabat eselon 1, 2 di kementerian yang dapat mobil pool gitu kan, itu nggak masalah. Bisa juga kayak gitu. Ini pejabat negara kita hanya 100 orang, hanya 210. Kalau Irjen nanti bisa dapat mobil yang 800 jutaan. Apa juta? Yeah. Satu Eman ada loh, Irjen dapat mobil itu. Gitu. Dapat mobil segitu? Iya, satu Irjen. Itu aku lagi kaji itu sekarang nih. Okay. Aku kaji itu. Ini kalau kita bicara DP mobil berarti kredit mobil kan? Ini itu sebetulnya bukan DP mobil sebetulnya. Setengah harga mobil sebetulnya itu. Kalau DP mobil kan paling berapa persen ya, 30% atau 40% dari total. Bahkan ya. Ada 20%. Ada 20% gitu kan, baru kredit. Ini kan udah harga udah bisa ada satu mobil dan bisa setengah harga mobil. Kalau mobilnya itu harganya 500 jutaan. 500 jutaan. Iya. Oke. Gitu. Pak Sharif. Ya. Halo Pak. Nah ini kalau kita menurut Bang Ucok ini tidak perlu lagi ada kajian sebetulnya karena sudah ada pernyataan dari Presiden bahwa dari sisi keadilan ini tidak adil dan juga kurang berempati. Nah proses untuk membuat sebuah perpres ini Pak yang akan membatalkan perpres sebelumnya apa yang harus dilakukan? Ya Pak, gampang saja sebenarnya kalau ingin cepat bekerja keras. Panggil hari ini bikin ketik perpres hari ini selesai
tanda tangan hari ini juga bisa selesai. 1 kali 24 jam itu bisa dilakukan. Bahkan hanya jangankan 1 kali 24 jam, 1 jam juga bisa selesai. Apakah itu pernah dilakukan di zaman pemerintahan SBY, Pak? Ya, SBY nggak pernah melakukan kepres yang salah. Oke. Baik. Pak Sarif Hasan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Jurnal Pagi. Bang Ucok, terima kasih banyak sudah bersama kami.